hasil perempat final D4, Yonex Spain Master Open 2023. Dan berikut ini hasil sementara hari ini. Sektor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Ardianto wakil Indonesia, terpaksa harus menelan kekalahan dengan melawan wakil Taiwan, dengan skor 1-2, game pertama 21-15, game kedua 20-22, game ketiga 19-21. Sektor ganda putri, Melissa Puspitasari Rahel Alessa Ros wakil Indonesia, kalah melawan wakil Cina, dengan skor 0-2, game pertama 11-21, game kedua 14-21. Sektor ganda campuran, Amri Syahnawi Winnie Oktaviana Kondo wakil Indonesia, melawan wakil Denmark, terpaksa harus menelan kekalahan dengan skor 1-2, game pertama 20-22, game kedua 21-11, game ketiga 19-21. Sektor ganda campuran, sama-sama wakil Indonesia, Rehan Kusharyanto Lisa Ayu Kusuma, kalah melawan Praven Jordan Melati Daeva Oktavianti, dengan skor 1-2, game pertama 18-21, game kedua 21-16, game ketiga 18-21. Dan selanjutnya, simak jadwal yang akan bertanding sesaat lagi.